pertama kita mohon ampun sama Allah kan, kita mengampun dosa sama Allah. Kita memohon ampun, mengampun dosa sama Allah, insya Allah dikasih kemudahan kelancaran semuanya. Mutawif kita adalah Ustaz Askur dan mungkin ada Ustaz Mahfum di sana ya, dua orang. Bahkan kalau di Madinah nanti ibu-ibu akan ditemani lagi oleh mutawifah cewek. Mutawifah ada satu dua orang cewek, karena ini ada dua grup, dua orang cewek yang akan menemani bapak ibu-ibu ke Raudhah atau ke Masjid Nabawinya ya, insya Allah. Dan juga ada Ustazah Yeni, istrinya Kiai Haji Ahmad Jamil, juga menemani ibu-ibu ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Aku niat umrah. Dan berihram. Karena Allah ta'ala. Habis itu nanti kita perbanyak talbiyah. Perbanyak talbiyah di dalam bis. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Wan ni'mata. Laka wal mulk. La syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Baik, itu di dalam bis. Thank you.
kita akan melihat Ka'bah beneran. Pastinya insya Allah air mata kita akan menetes ketika melihat Ka'bah. Coba kita baca doa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Zid. Zid. Hadal baita. Hadal baita. Tashrifan. Tashrifan. Ta'ziman. Wa ta'ziman. Wa takriman. Wa takriman. Wa mahabatan. Wa mahabatan. Wa zid. Wa zid. Man syarrafahu. Man syarrafahu. Wa karramahu. Wa karramahu. Mimman hajjahu. Mimman hajjahu. Tamarahu awil tamarahu tashrifan tashrifan wa ta'ziman wa ta'ziman wa takriman wa takriman wa birran wa birran. Doa Abu Sa'ad Al-Hudah kita baca ketika masuk Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Yang pastinya tadi sudah disampaikan sama Kiai Ahmad Jamil, ketika kita keluar dari hotel kita baca apa? Labbaik itu artinya apa? Coba supaya kita bisa menghayati maknanya. Kalau kita dipanggil sama orang tua kita biasanya, Saiful, dalam jawabannya begitu ya, udah ya. Nah, kalau di kampung kami misalnya, Cong, Le, gitu. Dalam Ki, gitu ya. Itu labbaik Allah itu panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilan. Jadi ayah bunda, jangan kita misalnya ditanya, oh enak ya kamu bisa umroh tahun ini. Iya nih, kebetulan saya dapat arisan, iya kebetulan saya pensiun, iya kebetulan saya dapat bonus, iya kebetulan saya dapat ya sebagai karyawan terbaik misalnya. Tidak, bukan itu. Tapi cuma dipanggil sama Allah. Dulu ketika misalnya habis ngebangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk memanggil umat manusia untuk haji. Dikatakan beliau naik ke atas gunung Jabal Abi Kubais, ada yang mengatakan beliau naik ke Jabal Arafah, kemudian beliau berteriak. Dia bertanya, berkata sama Allah, ya Allah, bagaimana saya menyampaikan ke umat manusia supaya bisa haji ke sini? Cukup kamu panggil saja, saya yang falain al-balam, saya akan menyampaikan suaramu. Gitu. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim berteriak di atas bukit Safa, di atas Jabal Abi Kubais. Ada yang mengatakan di atas Jabal Safa, di Jabal Arafah. Apa kata beliau? Ayyuhannas, 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 wahai manusia, innallaha qad bana lakum baitan fil dunya, ya. Sesungguhnya Allah sudah membangun rumah buat kalian untuk ibadah. Fahajju, maka hajilah kalian. Sehingga disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang datang ke Baitullah sana untuk melaksanakan ibadah haji, mereka lah yang menyambut panggilan itu. Sehingga mudah-mudahan ya kita termasuk di antara yang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Bapak Ibu, sekarang kita sudah melewati Rukun Yamani. Ya. Siap-siap sebentar lagi kita akan masuk, akan melewati Hajar Aswad. Terus ya kan? Nah, saya udah nyampe di sini. Sama Ibu-ibu bagian depan, maju Pak, maju Pak. Maju Pak. Kita angkat tangan yuk bareng-bareng ya, bagian depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Tutup tangan kita. Kita jalan. Terus jalan. Yang di belakang pastikan lurus dengan jelas, silakan angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ini tinggal kita praktek ya. Karena udah sore, belum pada mandi juga kita ini. Baik, bismillah ya. Ibu-ibu di tengah bisa ya? Ya, jadi bikin 3 sof, ibu-ibu di tengah. Jadi ibu-ibu kita kawal. Oh, ibu iya. Dan kaum perempuan kita kawal. Lihatnya ke sana. Nengoknya ke sana, nengoknya cukup sambil cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Pak, yang depan Pak. Kurangnya masih jauh. Kasihan yang kuda ini nyalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita baca doa subhanallah. Begitu kita dipanggil sama dia, sini lo, gue mau bagi gitu. Begitu kita udah datang, kita bilang sama dia,
masih ada enggak? Buat siapa? Buat ponakan no banyak. Asal dia kaya beneran mah. Asal dia dermawan beneran mah. Ada berapa ponakan lo? Ada kali 20. Wah, masih banyak bandar gua. Beres. 7 tambahin lagi. Kalau buat tetangga masih ada. Berapa banyak tetangga ente? Ada kali 100 rumah mah. Beres. Tambahin lagi. Kalau buat guru-guru saya ada enggak? Nah, Allah kan maha kaya. Allah maha kuasa. Dan Allah jelas-jelas maha dermawannya. Jadi setiap doa tuh nanti di tanah suci jangan buat sendiri saja. Doain orang-orang tua ke atas sampai Nabi Adam itu. Dan turunan-turunan sampai akhir zaman. Biasain tuh gitu. Terus yang gak boleh gak dikunci umatnya Nabi dah sepanjang zaman gitu. Cakep tuh. Ntar sabab doanya Habib Alwi, mudah-mudahan semua gak ada yang sakit. Di sono gak ada yang sakit, pulangnya juga gak ada yang sakit. Gak ada yang ketinggalan, gak ada yang ditinggal. Gak ada yang hilang, gak ada yang kehilangan. Amin. Dan semuanya senang, bahagia, riang, senang, gembira. Dan yang ditinggal insya Allah juga pada sehat, panjang umur, aman, selamat insya Allah.